Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, sahabat semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tentunya selalu dalam lindungan Allah SWT dan dimudahkan rezekinya. Untuk di kesempatan yang baik ini, saya akan berbagi tutorial, yaitu membuat instalasi Windows di flash disk. Ya. Jadi sebelum Bapak Ibu melakukan instalasi Windows, ya, tentunya Bapak Ibu harus mempunyai sistem operasi Windows-nya itu sendiri, ya, mau dibuat pakai flash disk ataupun pakai DVD. Nah, jadi di tutorial kali ini kita akan membuat instalasi yang bootable menggunakan flash disk. Alat apa saja yang perlu disiapkan? Yang pertama, Bapak Ibu silahkan untuk menyiapkan flash disk minimal 4 GB. Ya, kalau tidak ada ya 8 GB tidak apa-apa. Ya. Setelah menyiapkan flash disk, Bapak Ibu harus menyiapkan softwarenya untuk membuat instalasi Windows di flash disknya, yaitu aplikasi Rufus dan sistem operasi Windows 7 itu sendiri dalam bentuk file ISO. Oke Bapak Ibu, untuk flash disknya silahkan Bapak Ibu beli. Untuk dua software yang digunakan untuk memindah file ISO ke flash disk menggunakan Rufus, bagaimana caranya nanti Bapak Ibu silahkan bisa mengunjungi web saya yang ada di link deskripsi, ya. Nanti setelah diklik link deskripsinya, ya, nanti di link deskripsi ada ini web saya, nanti silahkan Bapak Ibu baca dulu di sini yang membuat installer Windows, ya, installer Windows yang di flash disk dengan Rufus. Nanti silahkan di sini Bapak Ibu download dulu Rufusnya, silahkan diklik download nanti untuk mendownload Rufusnya. Jadi nanti setelah diklik download akan mendownload software Rufusnya, ya. Terus nanti setelah Rufusnya di download silahkan Bapak Ibu untuk mendownload Windows 7, ya, karena kita Windows 7. Nanti silahkan untuk diklik di sini, ya, nanti silahkan di klik link downloadnya di sini, nanti akan masuk ke alamat ini, nanti silahkan Bapak Ibu klik free download ini, ya. Ini besarannya sekitar 3 GB lebih, 4 GB kurang. Oke, ya, setelah ini saya Bapak Ibu saya anggap sudah download semua, ya. Ini, ya, nanti saya sudah siapkan filenya. Ya, di sini ada ya, instalasi Windows, ya. Jadi yang Bapak Ibu siapkan selain flash disk yang ukuran minimal 4 GB atau 8 GB, ya, di sini Bapak Ibu sudah mendownload Rufus dan file OS-nya, ya, untuk yang Windows 7. Kalau Windows 8 ya silahkan Bapak Ibu cari untuk Windows 8-nya. Kalau Windows 10 juga silahkan Bapak Ibu cari Windows 10-nya, ya. Kalau mungkin ingin untuk Windows 8 dan Windows 10 ingin tahu, nanti ya silahkan untuk Bapak Ibu komen, ya, kalau ingin mungkin ingin dibuatkan tutorial untuk Windows 8 dan Windows 10, ya, intinya sama. Langsung saja, nanti yang pertama flash disknya setelah ada langsung ditancapkan di
ya, kita ekstrak untuk rufusnya, kita ekstrak here saja ya. Nanti kalau sudah seperti ini, kita jalankan untuk rufusnya ya. Setelah kita jalankan, kita jawab yes. Di sini pilih untuk yang flash disk yang G ya, yang G ini kita klik ya. Terus di sini untuk board selectionnya kita pilih hasil daripada downloadan tadi, yaitu di instalasi Windows yang file ISO-nya. Oke, kalau sudah kita klik, kita open. Oke, kalau sudah kita open, di sini kita klik start. Ya, kalau sudah kita klik start. Ya, di sini kita jawab oke. Ya, kita tunggu sebentar. Ini untuk pengecekan. Ya, di sini untuk pengkopian ya, file ISO-nya sampai 100%. Ya, kita tunggu. Ya, baik Bapak Ibu, ya, kita tunggu sampai 100%. Ini biar tidak terlalu lama, kita skip aja dulu. Baik Bapak Ibu, kalau sudah selesai seperti ini, berarti instalasi Windows di flash disk sudah berhasil. Tinggal kita gunakan untuk instalasi Windows-nya. Ya, jadi kalau sudah seperti ini, kita klik close. Ya, kita coba cek di sini untuk flash disk yang G di sini, yang tadinya kosong sudah berisi untuk instalasi Windows-nya. Mungkin itu Bapak Ibu panduan atau tutorial membuat instalasi Windows lewat flash disk, atau membuat flash disk bootable untuk Windows 7 all-in-one. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like dan komennya, dan jangan lupa untuk klik subscribe-nya dan padamkan loncengnya, biar apabila ada upload video terbaru, Bapak Ibu tidak akan ketinggalan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.